Yuk selfie. Belum makeupan kulitmu udah glowing. Baru Garnier Sakura White. Kini dengan 5 kali ekstrak sakura. Cerahkan kusam, kulit glowing cerah merona. Sakura White kemasan baru, formula lebih baik. Selfie. Nggak ah, kulitku kusam. Kamu glowing. Baru, Garnier Sakura White diperkaya hyaluron serum dan sakura yang alami. Kulit cerah, glowing dari dalam hanya dalam 7 hari. Baru, Garnier Sakura White. Alami di Garnier. Yuk selfie. Nggak ah, kulitku kusam. Kamu glowing. Baru, Garnier Sakura White diperkaya hyaluron serum dan sakura yang alami. Kulit cerah, glowing dari dalam hanya dalam 7 hari. Cobain Sakura Clay Mask juga. Alami di Garnier. Iklan. Waktu kulit kusam, ada Garnier Serum Mask. Satu masker mengandung 1 minggu serum. Hanya 15 menit. Mask to unmask. Kulit glowing meronamu. Baru Sakura Clay Mask. Cobain sekarang. Alami di Garnier. Ya, mungkin gini aja ya penelusuran saya. Saya nggak usah lanjut ke Palaraya ya. Nanti kita coba ceknya dari atas aja. Oke, sambung dari atas ya. Oke. Ya, untuk di sini nih, deket Kemiri, udah rapi ya. Yang biasanya masih banyak tanah merah, sekarang saya udah bisa di sini nih. Ya. Oke. Ya, oke, ini sekarang saya udah di Palaraya ya. Dan surprise, 1 bulan yang lalu belum kayak gini nih. Masih berupa hutan kecil ya. Tapi sekarang sudah mulai dicor.
Dan ini sekarang nih di depan kita pekerjanya lagi pada kerja ya. Emang kayaknya supaya tol ini segera selesai di bulan Oktober ini udah Oktober ya. Cuman yang masih harus menunggu itu adalah yang ke sana tuh, yang ke Wismamas tuh ya. Dinding tanahnya itu belum dijebol ya. Jadi masih terhenti di Palaraya ini tolnya. Maksudnya jalannya baru sampai sini. Inilah kondisi di Palaraya ya hari ini, hari Rabu. Baru sebulan deh, tapi udah ini seperti ini progresnya ya. Oh ya, tadi saya nggak sampai sini karena ini pada kerja tuh ya. Jadi tadi saya langsung balik arah. Dan tadi kena macet dikit di daerah Pondok Cabe ya. Oh ya, tadi juga di Kayu Putih jalannya tuh udah ditutup, maksudnya udah dikerok. Jadi baik motor ataupun sepeda udah nggak bisa melintas lagi ya. Nanti saya tunjukkan setelah dari Palaraya ini ya. Jadi benar-benar nampaknya aksesnya udah diputus semua ya. Jadi nanti menyisakan akses di Pamulang doang kayaknya dan. Ya, beginilah progresnya ya di Palaraya. Berarti kita tinggal menunggu pergerakan dari Cijago ya. Khususnya nih yang di Lima Muruyung nih. Kemarin saya lihat baru pembongkaran rumah ya. Di video-video Om Luki, Om Endang, itu baru pembongkaran rumah. Belum ada alat berat seperti ini ya. Maksudnya buat pengecoran jalan gitu. Ya. Mungkin segini aja ya. Kita lanjut ke Kayu Putih. Sedikit aja ya. Ya, ini sekarang saya sudah di Kayu Putih ya. Kita coba lihat dindingnya nih. Apakah sudah dikeruk? Ya, ternyata sudah dikeruk ya. Nih, jadi waktu itu di videonya Mas Fajar Family Channel itu saya lihat di sini masih ada tanah merahnya yang belum dikeruk ya. Tapi sekarang sudah dikeruk nih. Yang di Kayu Putih. Gambarnya udah agak gelap nih karena udah mulai mau malam ini. Ya, luar biasa progresnya ya. Surprise kalau menurut saya nih. Tol ini Serpong Cinere Seksi 2. Progresnya surprise. Nanti kita coba ke sebelah sana ya. Kita coba lihat jalan sepedanya apakah masih bisa. Maksudnya jalur masuknya itu. Oke. Oh, ada mobil. Ya ini ya, jalannya tuh udah diputus, jadi baik sepeda maupun motor udah nggak bisa. Dan ini saluran airnya juga dalam banget, jadi rasanya tidak memungkinkan ya untuk masuk ke dalam lagi. Ya, sangat disayangkan banget sih kalau menurut saya. Maksudnya ya, sambil menunggu pintu tol Lima Muruyung jadi, ya tol ini yang seksi 2-nya jadi arena buat sepedaan lah. Biar apa, buat alternatif warga sekitar kalau mau refreshing, mau olahraga. Maksudnya lebih difasilitasi gitu ya. Tadi kita juga udah lihat yang di sebelah sana tuh, ternyata tanahnya juga udah dikeruk. Ya, mungkin gini aja ya video saya update tol progres Serpong Cinere Seksi 2. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat dan matur suwun.